Saudara, Pantai Dangas di Kecamatan Sekupang, Batam selalu ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan. Tiket masuk yang relatif murah membuat pantai ini jadi alternatif untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau sekedar mengisi hari libur sambil bersantai. Saat akhir pekan, destinasi wisata pantai menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Seperti di Pantai Dangas yang terletak di Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Batam ini. Destinasi yang memiliki bibir pantai berkelok, serta bebatuan tersebut selalu ramai dikunjungi warga. Destinasi wisata Pantai Dangas menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berekreasi. Cukup membayar tiket masuk Rp15.000 per orang, pengunjung sudah dapat menikmati suasana pantai dan berenang bersama anak-anak. Pengelola menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti ayunan, kano serta perahu karet bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi mendayung ke tengah pantai. Pengelola juga menyediakan gazebo untuk bersantai bersama keluarga dengan harga sewa Rp150.000. Salah satu pengunjung, Lika, mengatakan dirinya sengaja datang ke Pantai Dangas karena dekat dengan tempat tinggalnya. Selain ekonomis, juga dekat dari rumah kan, jadi saya biasa bawa anak-anak datang kemari. Biasanya kalau di sini hari apa ya? Biasanya kalau hari-hari biasa itu kan sepi, jadi kami carinya yang rame-rame, jadi weekend biasanya kami kesini. Oh, sering main ke pantai ya? Bukan sering lagi, karena dekat kan juga ekonomis, jadi ya sering nggak sering kesini aja. Bagi Anda yang ingin berlibur akhir pekan, Pantai Dangas dapat menjadi alternatif liburan bersama keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV, mengabarkan.